Untuk kondisi korban tadi kami lihat memang ada luka bakar di area punggung, di sekujur tubuh korban, tapi sudah ditangani dan dibawa langsung ke puskesmas terdekat, puskesmas Masega. Sebenarnya dirawat di puskesmas Masega. Memastikan penyebabnya bang, seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Oh, sementara untuk hal tersebut masih ditangani oleh Polres, tentang apa penyebab dari kejadian tersebut. Apakah ada kelalaian atau lain halnya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.